Hai, selamat datang ke channel Zack Abraham Elias. Oh, apa tu? Okay, jom. Apa benda yang jatuh tadi tu? Alah, biasalah gimmick kan. Okay, so hari ni, since dah lama dah aku tak buat video. Kalau perasan, video-video aku yang sebelum ni banyak just aku post je video fly, video test dan sebagainya. Sebab aku sebenarnya tak ada masa sangat. So kali ni ada masa sikit, jom kita tengok apa benda tadi tu. Taram. Okay, so ini sebenarnya aku dah lama dah memang nak cuba radio ni. Sebelum ni aku pernah pakai ELRS X20S. Mungkin korang boleh tengok kat video sebelum ni. Tapi masalah dengan X20S ni bukan pada masalah remote tu. Tapi bukan masalah pada dia punya protokol ke apa-apa. Tapi aku sebagai pinch, aku gunakan pinch untuk fly. Memang struggle sebab aku tak tahu nak letak aku punya tapak tangan kat mana. So aku lebih prefer design yang macam remote lama aku, which is yang sekarang aku tengah pakai adalah Futaba 16SZ. So apa kita ada ni? Hari ni kita ada Radiomaster TX16S. So kalau korang boleh tengok kat sini, ini adalah model TX16S MK2 ELRS. So ini adalah ELRS version. Dan yang paling penting, dia adalah transparent RGB. So aku memang dah lama cari remote ni. Dan aku tahu ada juga model ataupun brand lain kat luar sana yang keluarkan yang transparent punya version. Tapi macam nak kata, satu, aku kurang minat design dia. Dan Alhamdulillah yang ini keluar. So aku memang excited lah. So tanpa kita buang masa, jom apa-apa kita unboxing dulu . Dalam kotak ni juga ada quick start guide dan juga stiker. Ini mana bagi. Okay, so lain tak ada, memang itu saja. The moment of truth. Bismillahirrahmanirrahim. Nice bro. Oh my god. Oh, aku minat. Oh, cantik. Oh, dia ada weight. Okay, dia sedap. Okay, so apa yang datang dalam kotak dia ni? So apa yang korang boleh nampak kat sini, korang juga dapat neck strap with some extra leg grip. Yang ni datang dengan ni, tak payah beli lah. So keychain, very cute lah. And then korang juga dapat, korang juga dapat extra ni spring ni lah, USB to dan kotak ni lah. Okay, mula aku ingat benda ni ringan tau. Sebab I mean plastik kan. Tapi bila dah pegang ni, okay, aku rasa macam berbaloi lah. Kit ni datang dengan sticky 360. So korang tak payah beli. And then dia dah memang siap ada dia punya screen protector lah. Ini pun cantik lah. Ini macam matte tau, matte finish punya black. Memang nice. So side grip side grip dia pun memang macam silicon like, warna transparent. Sini. Okay, so ini bahagian USB dia. Dia punya handle pun CNC ataupun metal. Ini. So memang datang memang dah tune dah. Grip kan. So dia ada bulge sikit. Dia adalah untuk dia punya RGB light. So audio jack. Overall memang sangat-sangat happy. Oh, feel dia. Okay, aku suka. Okay, sekarang ni aku pakai Futaba 16SZ. So bila aku pegang ni, aku rasa memang more or less lebih kurang sama. Stick ni a bit besar sikit. Wow, Seriously nice bro. Okay, so jom kita tengok apa tu RGB transparent ni. Oh, meriah babe, meriah. Okay, color memang macam disco lah. Okay, dia ada try. Ini meriah, tengah-tengah fly. Ni pun meriah juga. Okay, and then